Syahril Saari beri bayangan kembali semula ke kancah Liga Super. Bekas penjaga gol Kedah Darul Aman FC, Syahril Saari yang lama menyepi dari kancah bola sepak Malaysia mungkin bakal kembali beraksi untuk salah sebuah kelab di negara ini. Spekulasi tersebut timbul setelah bekas penjaga gol Kedah tersebut memuat naik story di akaun Instagram miliknya yang memberi isyarat bahawa beliau mahu kembali ke kancah bola sepak profesional. Terdapat khabar angin yang mendakwa penjaga gol berusia 33 tahun ini bakal menyertai sebuah kelab di Pantai Timur. Syahril sebelum ini pernah menabur bakti bersama pasukan di negeri kelahirannya Terengganu sebelum mencipta nama ketika beraksi untuk skuad Harimau Muda. Beliau kemudian menyertai pasukan Sabah, Sarawak, PKNS, PDRM dan kali terakhir adalah bersama Kedah pada musim lalu. Beliau kini baru sahaja menamatkan kursus lesen kejurulatihan bola sepak FAMAFC yang berlangsung di Bangi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.